Sumur Lodo Panjang ngabalukarkeun mangpuluh-puluh petani di Desa Kertasari, Kabupaten Bandung, nandangan rugi tepi ka mang miliar-miliar. Lian ti kitu kurangna sungai pancai ti sabudeureunana ngabalukarkeun petani di eta lalawak parebut cai pikeun nyebor pepelakana. Eta petani miharep pamarentah mere bantuan ku cara ngawangun panampungan cai tambahan sangkan petani teu parebut cai. Petani di Desa Kertasari, Kabupaten Bandung, nandangan rugi tepi kamang miliar-miliar. Tekurang ti 25 hektar lahan tatanen petani, ngahgar balukar usum halodo panjang. Karerean petani di etalelewek melak bawang, engkol, wortel, jengku meli. Petani anu ilaharna ngajual kalawan harga 10 ribu, kiwari ukur payu 3 ribu sa kilo. Eta kayaan teh karandapan alatan nyirorotna kualitas sayur anu kapangaruhan ku usum halodo panjang, anu narajang etalelewek. Sejak satu tahun ya gitunya, ayah satu tahun. Udah satu tahun ya, Bu. Nah, mengalami kerugian kayak gimana sih, Bu? Ya, ruginya teh segini. Kalau tidak papanenan, kukah papanenan, tapi ya tidak panen gitu. Kalau udah panen, teh saya rugi begitunya. Ya, dapat harga, harga ternyata menurun gitu. Nah, biasanya menjualnya berapa sih untuk menjual teh saya 10.000 nya. Kemarin-kemarin mah. Kemarin-kemarin mah 4.000, 3.000, 3.000, sep gitu. Lianti gitu, petani ge ngarahuh karena kayaan sungai pancai di lelewekna. Pangnak itu ayana petani ukur boga hiji panampungan cai pikeun nyebor mang puluh-puluh hektar lahan tatanena. Warga juga pat ini situ kena imbasnya ke kemarau kemarin. Nah, kerugian petani sendiri dikasihnya berapa? Ya kalau dilihat keseluruhan sampai miliaran Pak, kalau di ini mah gitu, kekurangan penghasilan petani sekarang. Nah, yang biasanya panen, yang biasanya musim panen ini biasanya berapa? Kalau sempurna ya dapat air gitu dari musim hujan di cuaca kedua itu bisa nyampe 8 kintal, nyampe seton, bisa lah kalau sempurna sama air. Cuman kejadian kemarin keburu kemarau, ada yang perpatuk itu nyampe 2 kintal Pak, kecil-kecil karena kering gitu, kurang air. Biasanya sepatuk itu nyampe 8 kintal sampai seton. Eta petani miharep pamarentah mere bantuan ku cara ngawangun panampungan cai tambahan sangkan petani henteu parebut cai keur nyeboran lahan tatanena. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.